Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini keren banget, bro. Keren banget tadi ketemu Pak Indar. Pak Indar. Iya. Pak Indar, kebetulan burunya masuk juara 3 pada akhirnya. Iya. Tapi pantauannya penuh ajuan dari juri. Iya. Iya kan? Itu jadi pertanyaan tadi kita dijelaskan. Pada akhirnya Pak Indar mengerti ya, memahami ya. Iya. Jadi di mana dalam lomba-lomba PKM maupun PMM kita real, Pak. Kita real, nggak boleh juri itu ya benar-benar fair play itu utama. Makanya hasil penjuriannya juga tadi seperti itu. Ada. Iya. Jadi ini Pak Indar apakah ada yang punya burung? Ada. Saya. Ada. Emang kita satu tim. Tetanggaan. Oh, tetangga tinggal di mana? Belakang sini. Belakang. Oh, dekat. Jangan lupa subscribe channel Arena 24, like, komen, share. Komen, Mbak Fri. Oh, iya dong, harus. Lomba di sini sering? Suka. Suka? Iya. Nah, yang sudah berjalan nih hari ini nih, ya kan, menurut Pak Indar tadi gimana yang dijelaskan? Itulah, udah bisa lah. Tadi kan saya juga sempat bengong kan. Mm-hmm. Pertama kan, dari pertama dia main, ngedur terus. Yeah. Juri udahlah, kita kan udah rekapan, ini masuk ada berapa juri masukkan dia. Di situ nominasi ada 08, nama 13. Pas udah ini selesai, kok jadi ini masuk ketiga? Timbul pertanyaan saya, ini penilaiannya bagaimana kan? Di situ aja sih. Pas udah penjelasan di situ sih, oh gini ya udah. Akhirnya kan saya timbul pertanyaan. Iya. Ini kan hasil bukan dari korak. Iya. Juri. Itu yang saya timbul pertanyaan. Kalau ada orang kenal sama juri, Iya. Di situ kan boleh kan, kita juga mohon maaf nih. Iya. Oh ini burung si Anu. Sering ini lah istilah bos besar lah, mohon maaf nih saya bilang kan. Ah udahlah dimasukin dia kan. Di situ aja sih itu aja. Di sini enggak lah. Oh iya. Bahkan enggak. Ajuan juri aja, nama-nama juri, ajuannya apa kan kita upetin kan di dalam. Betul, iya. Gitu ya. Iya. Pas saya lihat itu, oh udah, saya paham benar ya, udah. Saya terima ini. Iya. Clear berarti ya? Clear enggak ada itu. Kak Ade, nama burung apa ini? Meteor, Pak. Meteor. Iya. Sering juara. Sering masuk. Oh, udah sering masuk. Nominasi Mas. Nah, yang main hat trick di Jenny. Jenny ini ya. Ini berapa 15? Iya. 25 ya. Iya, terus saya di turna baru kemarin. Oh, pada turna itu ya. Iya. Ya. Jadi baru ini dia sebulan seminggu sekali. Juara. Kebagian mulu. Tiga besar. Bisa nabung dong. Nama juara kita kan nama. Bisa nabung dong hadiahnya ini. Bisa ngarit istilahnya. Iya. Apa nama burungnya? Meteor. Meteor udah berapa lama jadi koleksi kandek? Kalau saya udah 2 tahun. 2019 3 tahun lah. 3 tahun. Iya. Dulu belanjanya memang burung juara. Rusak. Atau... Rusak. Burung rusak. Burung rusak. Iya. Udah ngelowo. Udah ngeliat orang deket bangun bulunya. Jadinya saya sendiriin, saya poles, saya beli dari teman kerja. Oh. Teman kerja udah nggak kepegang karena juga dia dititipin burung udah masalahnya, dia burung udah matiin perempuan. Oh. Dekat di ternak matiin perempuan dipisahin. Jadinya galak, burung galak. Jadinya udah dia ngelowo, birahi naik, sama saya bayarin ke tempat saya, udah saya sendiriin, akhirnya dia sendiri. Saya nggak kena jemur, nggak kena umbar. Embun juga enggak. Enggak, embun juga kagak. Jadi hoki dong. Hoki dong. Ini burung pampir. Hoki dong nggak ada termasuknya. Iya, makanya saya kan kerja. Jadi ya itu settingannya udah seininya aja. Jadi kalau dia mau turun ya paling makan, kasih makan. Jadi dia nggak sampai jemur, embun, umbaran enggak. Enggak aneh-aneh. Kagak, enggak ribet burung. Dulu kalau belum rusak berarti murah dong. 2,1 Pak saya beli. 2,1 apa? 2,1. 2 juta 100. Plus sekarang tawaran berapa? Pasti kan biasanya kalau burung-burung udah tawaran 50 sama burung 1. Burung 1 dapat duit 50 juta. Iya. Berarti untung burung sama duit 47.900. Itu juga udah baru tawaran segitu. Itu juga burung-burung yang masuk juara 3 juga. Ditolak. Ditolak.
Ya wajar, barusan tembakannya oke. Ini tajam ini. Duduk dia main satu titik. Men, itu banyak kelebihannya satu titik. Dia nekannya bukan di pinggir, pinggir tengah, nih Pak. Dia main tengah. Dia di tengah. Udah satu titik. Satu titik. Udah kepentet, ada dua versi, pentet. Emang offline-nya turun gitu, di tengah. Main burung udah berapa lama sih? Saya dulu ngikut ini. Untuk lomba? Untuk lomba baru Pak. Baru Pak. Kalau untuk lomba ya, kalau latihan-latihan ya dulu ngikut. Ada tetangga juga. Soalnya ini ada yang keren banget bro. Barusan disampaikan oleh KAD bahwa rawatannya itu biasa-biasa aja. Itu yang pertama. Yang kedua, tangkringannya aja juga biasa banget. Lihat aja Pak. Ya kan? Apa adanya. Jadi apa adanya. Jadi gini, sorry. Biasanya kita untuk burung-burung lomba, atas itu minimal ada tulisan yang jati lah. Ini yang biasa nih harian. Habis amplasnya habis. Bawahnya juga nah, bukannya iya, kayak licin. Bukan jati. Iya. Kayak angsana ini mah kayak jambu ini. Angsana kali. Iya kan? Dan itulah betapa sederhananya untuk rawatan burung ini. Kalau menurut gue sih bro, mungkin apabila ada yang tertarik ya nggak menutup kemungkinan ini burung pindah juragan, mungkin harganya aja kurang up. Dan ini anehnya, ini agak aneh sedikit ya, bukan aneh ya, mungkin kelebihan burung ini ekornya nggak panjang. Iya. Ini bukan termasuk ekor yang panjang, tapi begitu dia berdiri dia oke banget. Iya. Jadi tetap terlihat gagah. Wah keren mah, ini keren. Terus hari ini main tiket berapa tadi? Tadi 330 Pak. Hadiahnya berapa? Juara 3? Hadiahnya belum diambil Pak. Belum juara 1 belum? Belum. Tadi. Mau berapa kali main lagi? Enggak, belum. Sekali aja, soalnya istirahat dulu. Kemarin udah 2 kali main. Di Jenny, juga lomba ya tiket. Tapi bolehlah main di lapangan-lapangan atau di tiket-tiket yang harganya lebih mahal. Iya. Coba. Kita main baru yang 3.300. Lagi naik bertahap. Mau ini dulu udah bertahap. Oh. Jadi pelan-pelan, nggak langsung brek. Main tiket 300 udah berapa kali? 3, 4. Pengalaman keempat kali? Iya, masuk mulu ke bagian. Ini main ke Jenny. 3 besar. Main ke Jenny, tiket yang 3.5, main yang 150. Hat-trick masuk juara 1. Beh, keren. Dan aduh, ayo lagi dong. Dan yang pasti terima kasih banyak atas kehadiran Kang Ade dan tim Pak. Dan semoga burung ini kedepannya prestasinya bisa lebih up lagi, ya kan? Ya semoga aja bisa 1 miliar lah. Kalau 1 miliar mah mungkin dijual kali bro. Kalau baru 50 juta ya mohon maaf. Karena buat ngarit aja ini 2 bulan bisa dapat 50 juta. Kang Ade terima kasih banyak ya. Ya terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih.